Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka bertugas dalam upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di halaman kantor bupati, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022 sore. Iren Tesayolanda Purba terpilih sebagai pembawa bendera merah putih saat nanti diturunkan. Berdasarkan siaran Persekretariat Kantor Bupati Humbahas, Iren Tesayolanda Purba merupakan perwakilan sekolah SMAN 1 Dolok Sanggo. Tiga orang lainnya dari tim Paskibra tahun 2022 yang bertugas untuk menurunkan bendera ialah Indra Salomo Manulang asal sekolah dari SMAN 2 Dolok Sanggo, Samuel Stefan Sihite asal sekolah SMKN 1 Polung, Irfan Evandi Tinambunan asal sekolah SMKN 1 Parlilitan. Sementara itu, bertindak selaku komandan upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih adalah Letda Infantri Napitupulu. Adapun yang bertindak sebagai komandan Kompi Paskibraka ialah Pardamean Lumban Gaol asal sekolah Mendolok Sanggul. Dari Bernardus Maruli Nababan melaporkan dari Humbang Hasundutan. Komandan upacara membubarkan barisan. Untuk yang berpedang, sarungkan. Upacara
memasuki lapangan upacara. Siapkan sangkur.